Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Bunda Bintang. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan jangan lupa bersyukur. Oke, kali ini adalah di Taiwan ya teman-teman, acara sembayang butu adalah, kalau bahasa Indonesia-nya adalah sembayang di bulan hantu. Jadi bulan 8 ini merupakan bulan hantu di negara Taiwan. Jadi itu di akhir bulan 8 diadakan sembayangan atau dipercaya untuk ritual ya, ritual di agamanya Taiwan sendiri, yaitu Buddha, agama Buddha, di mana disembayangin agar semua selamat dari gangguan-gangguan gaib ya. Jadi inilah, ini akhir dari sembahyangan. Jadi ini di bawah apartemen ya, di lantai 1 teman-teman. Itu banyak sekali yang disembahyangkan, itu mulai dari buah, makanan, dan pingkan, apa itu, jajan ya, jajanan. Mari kita lihat ya keseruannya. Ya, ini mulai jadi jajanan. Jadi ada apem juga, kalau Indonesia iki apem. Ono kincang iki lepet Taiwan. Ada buah kelengkeng, ada minuman juga. Jadi apa yang kita makan kesukaan kita itu disembayangkan. Nah, buah ini enggak ketinggalan pokoknya. Semua super. Ada minuman. Enggak ketinggalan aku yo sembayang rek lu. Ono mie goreng Indonesia Raya. Ini melo tak sembayang nih. Jadi macam-macam, ada mie juga, jajanan, terus minuman. Apa yang kita makan di sana, masih banyak lagi di sana lu. Ada yang satu kerdus saja. Ini punya nenekku ini. Jadi ada mie, ada jajanan. Iki seneng aku jajan mie iki. Lah mie sing iki seneng aku. Jajanan, jadi gak ketinggalan nenekku. Dan ini adalah punya di lantai bawah-bawah saya. Jadi saya di lantai 7, ada di lantai 6, 4, 3, 2 itu ada semuanya. Ramai sekali siang hari ini. Nah, yaitu semua itu sembayang, ora ketang sidik disembayang.
Halo teman-teman, nah ini sebelum dibakar kertasnya kita harus memisahkan satu persatu seperti ini biar tidak lengket kalau dibakar nanti. Jadi semua harus diginikan dulu. Jadi di fenora lengket kan loh teman-teman. Jadi kalau pembakaran harus dilipat-lipat sedikit-sedikit gini biar nanti enggak jadi satu. Tapi lain kertas lain lagi. Jadi ini sih kudu dilipat-lipat dan enggak lengket. Nah, ini ada ini, nah, ini simbolnya uang, uang nggak boleh dilipat. Sama ada simbolnya baju, baju juga tidak boleh dilipat, harus dilembar-lembar satu-satu nanti kalau buang. Jadi tidak sembarangan, semua juga ada adat-adatnya ya. Unik, setiap adat dan budaya masing-masing tetap kita menghargai dan menghormati. Halo, Pak Ma, Ame. Oh, 等一下，再别的镜头。哦。Setelah sembayangan yaitu pembakaran kertas teman-teman. Jadi dipercaya ini adalah akhir dari sembayangan pembuangan pembakaran kertas. Dan ini wajib bagi agama Buddha. Oh, bersama-sama ya. Kalau di Indonesia jamaah, jadi sembahyang jamaah. Ini pas di sana juga ada itu di sana. Jadi ini satu apartemen dua cemplong. Hmm.
Ini tadi dari pusat sembahyangan ini ada ikan ayam. Panas. Nanti kalau sudah semuanya baru diringkes sih. Sampai di Rewangi, Red. Walah, terima kasih wes ayo diring ke si kabeh. Terima kasih teman-teman iki lah. Kesuruhane ya panggangan iki sampai biodo ya ora. Ya wes papa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.